Dan ini view turunan sini yang masih curut. Oh ya, by the way, ini udah jam 2:30. Kalau di sini kan memang hutan, jadi cuacanya masih sejuk. Udah nggak sabar ingin segera ke Curug Sawer. Nah itu mah aku tunggu-tunggu, bukan jembatan ya sebenarnya. Aku udah biasa melihat ini. Dan harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 700 meter. I'll give you from the ceiling down. I'll give you from the ceiling down. Baby, I'm not here. Oke, guys, itu air terjunnya atau Curug Sawernya udah ada di depan mata. Kalian bisa lihat, OMG, ini suasana segernya udah kerasa. Ayo kita capcus. Gue lon aja ya. It doesn't matter. Curug Sawer. Kita selfie dulu di sini. Curug Sawer. Tinggi 35 meter, ketinggian 125 mdpl. Oke, mari kita capcus. Ada banyak yang orang yang berselfie lihat tentunya. Coba, belum. Seger banget. Oke, sekarang udah ada depan banget ya, deket banget. Cuman, aku nggak bisa. Foto. Oke, kita lihat ya. Dan aku penasaran sama airnya. Oke. Keren banget. Thank you.
Perjalanan seorang cantik yang lone sendiri ya. It doesn't matter because I'm happy today. Mikir banget, mikir bikin awet juga. Nah, setelah kita berpuas dengan air terjun, di sini kita juga bisa jajan, makan-makan karena di sini juga ada warung, dan bagi yang muslim di sini juga disediakan musala. Jadi kalian gak usah khawatir, karena di sini juga tempatnya cukup luas dan nyaman tentunya. Oh ya, di sini juga emang lagi dibangun, jadi banyak besi-besi gitu. Katanya sih mau dibikin warung. Jadi ya kita tunggu episode selanjutnya. Oke lah pemirsa, jadi begitulah jalan-jalan ala-ala sunbathing. Mudah-mudahan video ini ada faedahnya ya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran, selamat jalan-jalan. Sampai ketemu di trip-trip selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan like ya. Dan share juga.